remaja harus berurusan dengan polisi lantaran akan bertransaksi narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan tas kecil berisi ratusan paket narkotika jenis sabu yang ia masukkan ke dalam pipet yang telah dipotong. Lu kalau ada masalah ekonomi, lu puter otak, bro. Lu tuh manusia, jadilah orang yang cerdas. Tim Narko 10 dari Satnarkoba Polresta Kendari menerima informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran Jalan Budi Utomo. Mengetahui pelaku akan segera menjalankan aksinya, tim Narko 10 berinisiatif untuk mendahului pelaku berada di area yang dituju untuk memantau pergerakan pelaku. Kita masih dalam pengejaran, mudah-mudahan kali ini kita berhasil, guys. Oke, kita melakukan pemantauan, menunggu target datang. Mudah-mudahan berhasil kali ini. Setelah kurang lebih 1 jam petugas mengintai, pelaku akhirnya datang dan akan bertransaksi narkoba. Ada di bawah? Ada ini. Mana? Jangan terlalu lama. Gimana simpan ini? Jalan. Gimana? Cepat kok. Hah? Harus semua di sini? Oh iya. Hah? Iya, harus semua di sini. Sisanya. Pelaku Agung, 22 tahun, merupakan warga desa Lambueya. Pelaku sempat membuang barang bukti yang akan diberikan kepada calon pembeli. Bisa saja. Kok berat ya, Bang? Hah? Ada berapa sih itu? Saya enggak hitung sih. Ini? Ini tinggal di mana? Dimana kita tinggal? Nah, oh, iya, itu yang saja. Pak, saya jelaskan dulu, Pak. Ini saya dari Polres Kendari, bagian dari Narkoba. Ini surat perintah saya. Ya. Kami minta kesediaannya Bapak. Keluarga, ada hubungan keluarga nggak kenal ya sama mereka ya, ya untuk menyaksikan kegiatan kami bahwa ini murni penegakan hukum tanpa ada unsur rekayasa. Dok, 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 ambil itu anumu. Apa itu, apa itu isinya? Hah? Apa isinya ini? Apa itu? Bahan apa? Narkoba jenis apa itu? Nah, coba kasihkan. Ya. Ini dulu ya. Masih ada yang lain tidak? Hah? Di mana? Di laut. Ah, yang lain di mana? Barangmu yang lain. Mana? Saya lepaskan tasmu ya. Iya. Bantu saja. Enggak ada. Dalam tas ini. Ini cuma di dalam sini. Ya, isinya mana lagi? Banyak pipet-pipet ini. Waduh, banyak sekali ini loh. Baru di semua itu? Iya. Pipetnya. Yang hitam. Apa sih? Ini di dalam pipet. Wih, banyaknya nih. Tetap. Banyak sekali. Banyak sekali. Astaga.
Saat tas kecil pelaku dibuka, ratusan paket narkoba yang dibungkus dengan sedotan kecil siap edar ditemukan. Apa lagi yang ada di pos? Apa lagi ada di pos? Apa lagi yang ada di pos? Itu. Ini satu ya? Hah? Ini satu tuh? Kok dibuang kan berapa kah? 20 gram. Oh ya paket-paket sendiri nih? Hah? Oh. Ini berapa nih yang warna merah ini? 45 semua? Kalau yang hitam? 70. Oh. Temperan mana biasa kamu? Di mana biasa temperan? Di THR. Pak, untuk ini saya hitung 104 paket. Semuanya. Tim Narkos 10 kemudian menghadirkan warga setempat untuk menyaksikan pemeriksaan tim Narkos 10 terhadap pelaku. Dari tangan pelaku ditemukan 104 paket narkoba jenis sabu siap edar dengan berat bruto 43,73 gram beserta alat timbangan digital. Terima kasih malam ini tim opsional Satnarkoba Polresta Kendari, tim Narko 10 berhasil mengamankan seorang pelaku peredaran narkoba diduga jenis sabu sebanyak 104 paket siap edar yang terletak di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Selanjutnya kami akan melakukan pengembangan terhadap pelaku-pelaku lainnya. Mudah-mudahan bisa mematahkan dan menghentikan peredaran-peredaran narkoba di wilayah hukum kami. Tim Narko 10, patahkan. Pelaku dan barang bukti kemudian digiring ke Polresta Kendari untuk diperiksa dan dilakukan pengembangan lebih lanjut.